Pemirsa, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Cendikia Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintah Provinsi Jawa Barat, Gedung Sate, Kota Bandung, Kamis siang. Para mahasiswa mendesak pemerintah agar menolak adanya deklarasi koalisi aksi penyelamatan Indonesia, kami yang dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Sambil membawa berbagai poster serta spanduk, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Cendikia Cipayung menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor pemerintahan Provinsi Jawa Barat Gedung Sate Kota Bandung Kamis siang. Para mahasiswa mendesak pemerintah agar menolak adanya deklarasi koalisi aksi menyelamatkan Indonesia atau KAMI yang dikhawatirkan akan memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Selain itu, mahasiswa pun menilai kegiatan deklarasi yang rencananya akan digelar 7 September nanti akan menimbulkan klaster baru COVID-19 karena menjadi sarana berkumpul orang dalam jumlah banyak. Untuk penolakan deklarasi kami yang akan dilaksanakan di Kota Bandung, Pak. Bentuk penolakannya seperti apa tuh? Kami akan aksi pada hari ini ke Gubernur Jawa Barat selaku yang memberikan izin terkait pelaksanaan keramaian di Kota Bandung. Lalu kita pergi ke Polrestabes untuk sama-sama menekan Polrestabes untuk tidak memberikan izin juga. Ditambahkannya, deklarasi kami yang sudah dilaksanakan di Jakarta beberapa hari lalu dikhawatirkan memiliki muatan politik tertentu yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.